Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Nur Aini. Di video kali ini aku bakalan ngasih 3 tips, yaitu 3 cara membuat slime dengan mudah dan gampang banget, dan membuatnya juga gampang banget pokoknya. Dan bahannya juga nggak ribet, cuma ada yang 2 bahan, ada yang 3 bahan juga. Dan ini di hasil slime-nya. Ini slime yang pertama yang warna biru ini, dan yang kedua yang warna pink ini. Jadi cuma 2 bahan. Dan yang ketiga ini dia, yang warna hijau ini. Oke teman-teman, kita langsung saja yuk ke tutorial cara membuatnya. Oke, tips yang pertama, buat kalian yang gak punya clear glue dan cuma punyanya white glue, jadi bahannya tinggal kalian tuangin white glue ke dalam wadah. Oke, white glue-nya sudah masuk dalam wadah segini aja. Terus kalian kasih air dulu sedikit. Pastinya air putih kalian punya kan di rumah, dan itu gampang banget. Setelah itu kita aduk sampai merata white glue sama air putihnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau white glue sama airnya tuh sudah tercampur rata seperti ini, yang kedua kita masukin sabun mandi cair. Aku pakainya Biore, kalian bisa pakai sabun cair apa aja ya. Kemudian kita aduk lagi sampai merata. Setelah merata, kemudian kita terakhir masukin slime activated. Lalu kita aduk dulu ya teman-teman, kasih slime egg-nya sedikit-sedikit dulu. Karena ini pakai lempok, jadi di terakhir aku bakal tambahin lagi sabun mandi cair. Oke teman-teman, nih sekarang dia sudah membersihkan wadah kan. Jadi sekarang kita tinggal pegang aja, coba pegang pakai tangan kalau udah seperti ini. Wow, bagus banget kan hasilnya. Dan itu cuma menggunakan white glue, sabun mandi cair, sama slime egg, dan cuma ditambahin air putih biasa ya. Oke, dan buat membedakan ini cara yang pertama, jadi aku bakal kasih warna ya. Buat kalian yang punya pewarna juga kalian bisa pakaiin warna. Jadi cara yang pertama ini aku bakal kasih warna biru. Cuman warna birunya aku gak terlalu gelap, soalnya biar bagus gitu warnanya, jadi kayak biru gitu. Ini dia hasil slime yang pertama, yaitu pakai white glue, sabun mandi cair, sama slime egg, dan juga air putih biasa ya. Bunyinya juga kenceng, dia soft banget tuh, stretchy. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan 2 bahan juga sama, yaitu buat kalian yang gak punya white glue, jadi ya buat kalian yang punya clear glue doang, jadi kalian tinggal masukin clear glue ke dalam wadah seperti ini. Nah, setelah ini clear glue-nya masuk ke dalam wadah, yang kedua, kalian yang gak punya slime activator, jadi kalian tinggal beli aja sabun ini, Lulur Ayudia, maksudnya bukan sabun ya, Lulur Ayudia pengantin. Jadi kalian tinggal masukin ke dalam clear glue, jadi ini tuh pengganti slime egg, jadi kalian tidak usah pakai slime egg, cukup tuangin clear glue aja ke dalam wadah, lalu masukin Lulur Ayudia ini, slime kalian jadi deh. Nah, dan buat kalian yang punya pewarna, kalian juga bisa pakai pewarna langsung ya. Jadi di sini aku bakal kasih pewarnanya merah rose atau pink ya. Kemudian clear glue sama Lulur Ayudianya tinggal kalian aduk aja. Jadi deh nanti slime-nya. Aduk lagi sampai slime-nya jadi dan membersihkan wadah.
Oke teman-teman, lihat dia tuh langsung jadi dan langsung membersihkan wadah slime-nya. Sekarang kita tinggal coba pegang pakai tangan ya. Oke teman-teman, ini tuh hasilnya bagus banget. Aku tuh suka banget sama cara membuat slime yang kedua ini. Jadi cuma dengan dua bahan gak ribet ya, yaitu menggunakan clear glue sama lulur ayudia pengganti slime egg-nya. Dia tuh hasilnya bagus banget, aku suka. Kalian gimana? Bisa ngikutin cara aku juga kan? Gampang dan mudah banget. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorial cara membuat yang ketiga. Cara yang ketiga, kalian tuangin clear glue ke dalam wadah. Buat kalian yang gak punya white glue, cuman punya clear glue dan gak punya jual lulur ayudia misalnya, jadi kalian tinggal tuangin clear glue ke dalam wadah. Lalu yang kedua, kalian tuangin body lotion. Nah, terus kalian yang punya pewarna juga bisa dikasih pewarna. Di sini untuk yang ketiga aku kasihnya warna hijau ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kalian terakhir tinggal masukin aja slime activator langsung. Jadi slime jadi deh langsung. Gampang dan mudah banget kan caranya. Tuh, dia udah langsung menggumpal. Oke teman-teman, lihat ini slime-nya sudah membersihkan wadah. Sekarang kita tinggal pegang aja pakai tangan, dia pasti nggak lengket kok. Tuh, itu hasilnya bagus banget. Sekarang tinggal aku bersihin aja wadahnya. Oke, wadahnya sudah bersih. Dan ini dia hasil slime-nya, bagus banget kan? Bunyinya juga kenceng. Ini dia hasilnya teman-teman, hasilnya bagus banget. Oke, tips cara membuat slime yang ketiga sudah selesai. Jadi kalian suka yang mana, yang pertama, kedua, atau ketiga yang ini? Yang pertama, ini dia. Ini yang pertama caranya tadi. Terus yang kedua ini. Dan yang ketiga ini. Oke teman-teman, nanti kalian tulis di komen kalian lebih suka cara membuat slime yang mana ya. Aduh, kecampur. Oke teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa yang suka sama videonya di like videonya, komen yang mau tanya-tanya, share and subscribe. Bye, assalamualaikum. Thanks for watching ya. Bye bye. Oke teman-teman, ini sudah aku campur, tapi tadi nggak ke video pas campurnya, jadi nggak apa-apa.